peran perempuan, benarkah Engku Emran singgung Laudya Cynthia Bella? Rumah tangga Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran beberapa waktu lalu dikabarkan tengah di ujung tanduk. Rumor itu makin mencuat setelah Bella menghapus foto-foto sang suami dari Instagramnya. Bella juga pernah beberapa kali mengunggah status di Instagramnya yang mengisyaratkan ada keretakan di antara ia dan Emran. Sama halnya dengan Bella, Engku Emran pada Rabu 29 April juga mengunggah sebuah kutipan milik Noman Alihan ke Instagramnya. Kutipan itu berisi tentang peran seorang wanita. Ketika seorang gadis muslim lahir, dia menjadi alasan bagi ayahnya untuk masuk surga. Ketika dia tumbuh dan menikahi seorang pria, dia menyelesaikan setengah dari agamanya. Ketika dia menjadi seorang ibu, surga terletak di bawah kakinya. Bunyi tulisan tersebut. Belum jelas apa tulisan yang diunggah Engku Emran ditunjukkan untuk sang istri atau bukan. Namun, Bella kini diketahui tengah berada di Indonesia sedangkan Engku Emran menetap di Malaysia. Apalagi, semenjak Malaysia memberlakukan lockdown dan Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar di tengah pandemi corona, keduanya semakin sulit untuk bertemu. Sejak rumor keretakan pernikahannya dengan Engku Emran mencuat, Laudya Cynthia Bella selalu bungkam. Ia tidak pernah membenarkan atau mengelak rumor tersebut yang membuat publik semakin penasaran dengan nasib rumah tangga mereka.